adalah ragam hias yang digoreskan pada tekstil menggunakan teknik celup rintang warna dengan anilin atau yang disebut malam. Ragam hias batik merupakan simbol-simbol atau perlambangan mistis religius mengandung doa-doa dan harapan. Ada ragam hias yang dipercaya sebagai penolak bala, dan ada ragam hias yang dipercaya membawa keberuntungan atau kemakmuran. Batik pada awalnya hanya memiliki satu warna atau yang disebut kelengan. Kelengan hitam, kelengan merah atau bang-bangan, kelengan biru atau biron, kemudian batik bang biron serta batik yang memiliki warna biru dan coklat soga. Awalnya, batik merupakan tradisi putri-putri di dalam tembok keraton Mataram sebagai wujud pengabdian dan ibadah. Kemudian tradisi ini diikuti oleh masyarakat kebanyakan di luar tembok keraton. Batik tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa. Suatu bentuk sinkretisme antara kepercayaan asli Jawa dengan Hinduisme dan Buddhisme. Terakhir, Islam yang masuk di masa kerajaan Islam Demak. Itu sebabnya mengapa batik Jawa bagi keyakinan Jawa menyandang aura dari simbol-simbol yang tergores dalam kain batik. Jemari lentik lincah memainkan canting, melukiskan beragam motif menarik di atas lembar kain bertapis. Inilah kegiatan sehari-hari warga Giriloyo, 90% kaum perempuannya memiliki mata pencaharian sebagai pembatik. Dusun Giriloyo terkenal sebagai penghasil batik tulis berkualitas. Oleh karenanya, hingga saat ini, motif-motif klasik tetap dilestarikan. Begitu juga halnya KUB Batik Sekar Kedaton dan Mutiara Batik. Sampai saat ini masih tetap melestarikan warisan budaya nenek moyang dengan memproduksi batik tulis klasik seperti Sido Mukti, Sido Luhur, Wahyu Temurun, Sekar Jagat, Truntum, Tambal, dan sebagainya.